Berita terkini, Suib dikecam gara-gara ucap tahniah kepada Samsul Yusuf. Susulan tindakannya meninggalkan komen ucap tahniah kepada pengarah terkenal, Samsul Yusuf selepas mengumumkan berkawin dua, pelawak Suib Sepatu turut terkena tempias serta dikecam. Memetik Insta Online, Suib berkata ianya sekedar ucapan buat sahabat serta meraikan pasangan yang baru kawin, namun mengakui terkejut apabila ramai yang mengecamnya sehingga mahu memboikotnya. Memang terkejut karena ramai yang kecam dan anggap saya menyokong isu poligami. Ia hanyalah sekedar ucapan apabila orang telah selamat berkawin. Sehingga kan nama saya menjadi bualan di Twitter dan ada yang boikot saya. Saya pun tak faham kenapa ia terjadi begitu besar. Orang tengah bahagia, kita raikan dia sebagai pasangan yang baru kawin, katanya. Mengakui sedikit terkesan dan bimbang apabila ada yang mau memboikotnya, Suib berkata netizen akan cepat melupakan perkara tular itu. Apabila ada yang nak boikot, mula juga rasa bimbang. Saya ini ada perniagaan dan mempunyai ramai pekerja, takut beri kesan kepada produk sendiri. Bagaimanapun saya faham, isu di media sosial ini tidak akan lama. Mungkin hanya seminggu dua saja. Nanti lama-lama orang akan lupa. Saya secara pribadi tiada masalah dengan isu poligami. Itu bukan satu kesalahan dalam agama, katanya.